Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Terima kasih ya sekali lagi buat teman-teman yang selalu setia mampir di channel The Official. Dan yang baru mampir, kalau suka silahkan di like, comment, subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan video terbaru berikutnya ya. Nah guys, ada kabar terbaru nih dari idola kesayangan kalian, yaitu Akbar dan Niken Salindri. Aduh, setiap gerak-gerik mereka itu sekecil apapun selalu bikin penasaran dan selalu jadi sorotan publik ya. Apalagi ini yang terbaru nih, kemarin Niken Salindri itu jalan-jalan dengan mobil barunya dan di situ ada sang sopir yang dirahasiakan mukanya. Namun dari tanda-tanda ini, para acting lovers itu sudah bisa menilai itu sosok yang sebenarnya. Selain dari ini nih, jam tangan yang mereka yakini adalah Den Akbar, masih ada lagi nih guys, kalian uji kejelian penglihatan kalian. Nah, banyak-banyak makan wortel ya, biar kalian itu tambah kinclong melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dan di sepian itu terlihat walaupun samar-samar, pasti kalian mengenalinya. Oke, kita langsung saja, ini kayaknya akurat banget ini guys. Nah, kemarin sempat viral juga sepil kaki Agni dan sama ya waktunya. Nah, ini kita lihat pelan-pelan ya. Kalian pelan-pelan perhatikan di spion. Nah, tangan sama jam sudah pasti kalian mengenalinya ya, dan kalian yakin ya. Nah, ini jam tangannya sama persis jari-jarinya. Aduh, Agni lovers ini benar-benar intel ya. Nah, dari sekian uploadan Agni lovers semuanya hampir akurat ya. Dan ini samar-samar di spion ini guys, kalian perhatikan. Nah, ini juga para komentar dari Agni lovers. Ada juga yang eyel-eyelan tentang tanda mobil, merek mobil. Nah, tumben juga duduknya jejer Pak sopir, fokus model lututnya Pak sopir. Pokoknya semua Agni lovers berlomba-lomba menebak teka-teki dari Agni ini ya. Nah, gimana nih para subscriberku dan para penonton setiaku? Menurut kalian ini bener Den Akbar atau Mas Rizal yang biasa nyupiri mobilnya Niken Salindri? Kita nggak tahu juga ya guys. Namun dari ciri-ciri semua itu meyakini 90% itu Den Akbar. Kalau benar, ikut seneng juga ya guys. Karena kemarin juga Mbak Putri itu live sendirian di akun TikToknya, posisinya di Nganjuk ya. Dan Niken Salindri kemarin itu juga manggung di Jombang ya, acara Mayangkara, acaranya Berot bareng Mayangkara ya. Nah, oke guys, itulah info terbaru dari Niken Salindri dan Mas Dalang Akbar. Semoga info-info ini benar akurat dari Den Akbar dan Niken Salindri ya. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.